Sebelum menginginkan jima yang berulang-ulang, jima yang berturut-turut, fahami tiga pemicu ini. Di samping itu akan ada gaya atau posisi kura-kura ketika berhubungan intim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati channel Ma'had At-Tamimi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang barokah, diberikan kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu posisi atau gaya dalam melakukan aktivitas al-jima. Posisi ini termasuk posisi unik, posisi modern. Posisi atau gaya yang dimaksud adalah gaya kura-kura. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Tapi sebelum kita kaji, mohon tetap berpikiran positif, ambil ilmunya dan amalkan bersama pasangan halalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasarrubul malali, kebosanan merasuki. Lil ala qatil hamimati, pada hubungan intim baina zaujaini, antara pasutri. Ba'da mururi iddati sanawatin minaz zawaji, setelah melewati beberapa tahun dari pernikahan. Awqad yash'uru, atau terkadang merasakan al azwaju, pasangan al jadida, pada perkara baru. Maksudnya terkadang pasangan itu pengen sesuatu yang baru. Bitikroril ala kotil jinsiyati, disebabkan berulang-ulangnya hubungan al-jinsiyati seksual. Tapi kabar buruknya, wa adami wujudi jadidin fiha, realitanya ternyata di situ tidak ada perkara yang baru. Kullamar rutin, di setiap kali melakukannya. Wadinuna, sedangkan agama kita al-Islam, agama Islam, la yamna'u, tidak mencegah, an-nughayyira, merubah. Wat al-jima'i, posisi al-jima' bisyarti ayyudakhila zawju, dengan catatan sang suami memasukkan al-qadiba, batangnya, fi somamil halali, pada lubang yang halal. Ya farjinya, istrinya. Wa mayali, berikut ini wat ayatun jadidah, posisi yang baru dalam melakukan al-jima'. Wa ma yata'allaqu bi'adadil jima'i, dan juga sesuatu yang berhubungan dengan hitungannya al-jima' lizawjaini, bagi pasutri. Seperti apa itu? Mari kita lanjutkan kajiannya. Wat ayatul qawqa'ah, posisi jima' ala kura-kura. Wa ala aksil wat ayatis sabiqati, ini adalah kebalikan dari posisi sebelumnya. Sebelumnya itu ada posisi kodok. Tapi posisi kodok ini belum kita kaji di channel ini. Insya Allah kita kaji pada kajian berikutnya. Posisi ini adalah kebalikan dari posisi kodok. Kita sebut dengan wat'iyatul qawqa'ah, posisi kura-kura. Ta'tamidu, berpijak wat'iyatul qawqa'ati, posisi kura-kura. Ala raf'iz zawjati saqaiha, sang istri mengangkat kedua kakinya, li'a'la, diangkat ke atas. Bihaitsu yumkinuha, sekiranya sang istri ini memungkinkan. Wat'a kulli saqin, meletakkan setiap kakinya. Ala aktafi zaujiha, di atas bahu suaminya. Posisi kura-kura ini, sang istri mengangkat kedua kaki. Sekiranya istri ini memungkinkan untuk meletakkan masing-masing kakinya di atas bahu suaminya. Bainama yanhani, di mana menundukkan, membungkukkan azawju, sang suami, ala rukbataihi, bertumpu pada kedua lututnya. Kemudian sang suami itu mendatangi dari atas, bertumpu pada kedua lutut. Wa yaqumu bil isnadi ala dhira'aihi, dan sang suami bersandar pada kedua lengannya. Fi muwajahati zaujatihi, ketika itu ia sedang menghadap kepada istrinya. Litatimma amaliyatul ilaji, agar terrealisasi dengan baik amaliyatul ilaji, proses penetrasi, proses masuknya adzakar ke dalam farji. Jadi posisi ini istri terlentang, tapi tidak hanya terlentang, mengangkat kedua kaki begini, mengangkat.
Baru sang suami mendatangi secara berhadap-hadapan dan memasukkannya. Walakin alaikumal hadru, tapi perlu kalian berdua mewaspadai, hati-hati. Waspada jika mau menerapkan posisi kura-kura. Li'anna hadhil wat'ayata, karena sesungguhnya posisi kura-kura ini tusa'idu membantu. Alal ilaji, pada penetrasi atau masuknya adzakar. Bishaklin amikin, dengan bentuk yang mendalam, bisa mentok maksimal. Mimma, termasuk sesuatu. Qad yusabbibu laki, terkadang posisi ini menyebabkan untukmu wahai istri. Ba'dal alam, sedikit nyeri. Kenapa? Karena bisa mentok masuk ke dalam maksimal. Begitu. Paham ya? Terus berapa kali sebenarnya seorang suami atau istri melakukan al-jima' dalam rutinitas hariannya? Kalau berbicara berapa kali memang tidak ada hitungan yang jelas, tapi usia juga menentukan. Ada keterangan yang menarik sehingga tidak ngoyo. Wal jadiru bidzikri, yang layak untuk disampaikan, an-nazawaja, bahwasannya pernikahan, yu'addu khalian minal jima'i, dianggap tidak ada aktivitas al-jima' fi halin tammat al-amaliyatu, dalam kondisi tammat al-amaliyatu, yang mana proses ini terjadi aqalla min ashrati ayyamin fisanati. Maksudnya adalah proses al-jima' yang kurang dari 10 hari dalam setahun itu dianggap tidak ada jima' atau kosong dari jima'. Artinya secara umum al-jima' ini paling tidak itu sebulan sekali. Tapi untuk orang-orang yang masih muda, muda-mudi ya kurang ini. Awamilu, beberapa faktor tu'athiru yang mempengaruhi, ala adadi marratil jima'i, atas hitungan rondanya jima' atau berapa kalinya jima' baina zaujaini, antara pasangan suami istri. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Ba'da ta'arufi, setelah mengenali, ala adadi marratil jima'i tabi'iyati baina zaujain, atas hitungan normalnya berapa kalinya melakukan al-jima' secara alami antara pasutri. Ilaikal awamilu, kami sajikan untukmu al-awamilu, beberapa faktor, allati tu'athiru, yang mempengaruhi, alal hayatil jinsiyati, pada kehidupan seksual, lizawjaini, bagi pasutri. Mislul awal, seperti pemicu yang pertama, namtul hayati, pola atau model atau gaya kehidupannya. Yang kedua, al-halah as-sihiyatu lizawjaini, kondisi kesehatan pasangan suami istri. Kemudian pemicu yang ketiga, tabi'atul alaqati, kealamiahan atau tabiat atau wataknya hubungan baina zaujaini, antara pasutri. Jadi yang ketiga ini kembali kepada watak hubungannya atau tabiat hubungannya antara pasutri. Tiga faktor ini termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan berapa kalinya melakukan al-jima' baina zaujain, antara pasutri. Faham ya? Semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon tetap berpikiran positif.